تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Siapa orang soleh? Siapa yang termasuk orang soleh? Di sana ada beberapa ciri. Ciri-ciri orang soleh. Yang paling utama. Yang pertama, ciri-ciri orang soleh yang paling utama. Memiliki akidah yang benar. Memiliki akidah yang benar. Akidahnya bersih dari noda syirik dan kekafiran. Bukan akidah yang menyimpang. Bukan akidah yang sesat. Ciri yang kedua. Orang soleh itu cirinya yang kedua, beribadah kepada Allah sesuai tuntunan Rasulullah. Cara beribadahnya sesuai petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bikin ya, cara sendiri atau mengikuti tuntunan selain Nabi, tidak. Ibadahnya mengikuti ibadah Nabi. Ciri yang ketiga, akhlak dan muamalahnya baik kepada sesama manusia. Akhlak dan muamalahnya baik kepada sesama manusia. Dan akhlak inilah buah daripada akidah yang lurus dan benar.